Klub-klub Eropa rupanya banyak yang melirik para pemain timnas Indonesia. Tawaran-tawaran yang datang dari klub Eropa berbeda-beda harga untuk para pemain timnas Indonesia. Salah satunya tawaran datang kepada pemain timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Sadil sempat dikabarkan dilirik oleh beberapa klub Eropa, salah satunya dari Austria. Undangan untuk trial pun sudah dikirimkan ke Sadil Ramdhani, hanya eks pemain Persela Lamongan itu masih ada kontrak di Sabah FC. Sadil harus menghormati kontraknya di klub asal Malaysia tersebut. Sadil pun sejatinya ingin sekali mencicipi pertualangannya di Eropa. Sayangnya, Sabah FC tidak mau melepas eks pemain Bayangkara FC itu. Rupanya tawaran dari klub Eropa ke Sadil Ramdhani ini sangat kecil harganya. Ini diungkapkan oleh Kurniawan Dwi Yulianto selaku pelatih yang membawa Sadil ke Sabah FC. Hubungan Sadil dan Kurniawan memang sangat dekat. Bahkan tawaran dari klub Eropa itu kepada Sadil bermula dari Kurniawan. Kurniawan mengetahui isi kontrak yang ditawarkan klub Eropa kepada pemain berusia 24 tahun tersebut. Salah satu yang dilihat Kurniawan adalah jumlah gaji per bulan. Sayangnya, Kurniawan tidak mau menyebutkan nama klub tersebut. Sadil pun batal untuk bergabung ke klub tersebut bukan karena harganya yang kecil tapi kontraknya diperpanjang Sabah FC. Kata Kurniawan, Sadil Ramdhani hanya dibayar sekitar 3.000 euro per bulan atau setara 49 juta rupiah. Jika ditotalkan selama 1 tahun, maka Sadil Ramdhani mendapatkan gaji sebesar 588 juta rupiah. Jumlah tersebut kalah jauh dari apa yang diterima Sadil di Sabah FC. Masih menurut Transfermarkt, Sadil Ramdhani mendapatkan bayaran sekitar 5,2 miliar rupiah per musim. Itu berarti, eks pemain Pahang FC tersebut mendapatkan bayaran sekitar 434 juta rupiah setiap bulan. Ingat, ini masih menurut situs Transfermarkt, belum ada pernyataan resmi dari Sadil. Waktu itu, Sadil mau ke Eropa dan cuma ditawarkan gaji sebesar 3.000 euro per bulan. Kebayang gaji di Indonesia atau Malaysia berapa dan di Eropa berapa? Jadi kalau pemain Indonesia mau berkarir di Eropa jangan coba-coba dan harus bulat tekadnya, ucap Kurniawan. Faktor uang mungkin bisa menjadi salah satu penyebab utama beberapa pemain lokal Indonesia memutuskan pulang kampung. Seperti diketahui, ada beberapa pemain Indonesia yang berkarir di Eropa dan kini kembali ke Indonesia seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Kenapa pemain kita pada balik ke Indonesia? Mungkin ini faktor individu, itu menurut saya. Ini bisa salah atau benar. Mungkin kalau di Indonesia bisa mendapatkan harga luar biasa, tapi kalau di Eropa ya mulai dari nol lagi, kata Kurniawan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!